Balita berusia 3 tahun berinisial N di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur positif narkoba setelah minum air mineral mengandung sabu dari tetangganya. Efek dari narkoba, balita tersebut bertindak terlalu aktif bahkan tidak tidur selama 3 hari. Ia kini mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit. Ketua TRC PPA Kaltim Rina Zainun beberkan kronologinya. Kejadian bermula saat korban bersama ibunya berkunjung ke rumah tetangga untuk mencabutkan uban di rambut tetangganya, pada Selasa 6 Juni 2023. Tidak berselang lama, korban mengaku haus dan meminta minum pada ibunya. Nah, akhirnya ngomonglah dengan tetangganya yang punya rumah untuk minta minum, kata Rina. Tetangga itu kemudian mengambilkan botol air mineral yang isinya hanya tinggal setengah untuk diberikan kepada anak tersebut. Selesai mencarikan uban dari rumah tetangganya, N dan ibunya pulang ke rumah. Saat malam hari, orang tua N merasa heran melihat balitanya. Anak tersebut biasanya tidur pukul 7 malam. Namun waktu itu, ia masih bangun pukul 10 malam bahkan hingga subuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!